Ini cara agar ayam kita telurnya banyak. Kita selengkangannya ini kita harus urut yang bagus-bagus agar telurnya besok pagi keluar 3. Kita harus preskan otot-otot pahanya agar telurnya cepat keluar. Baru kita sudah diurut, silangkan kakinya. Satu, nah begini ya, jangan sampai patah. Kalau patah kita rugi. Satu, dua, tiga. Sampai bunyi sedikit lah. Tidak apa-apa kalau ada sedikit bunyi. Satu, dua, tiga. Bentar, belum selesai, Bang. Aduh, tidak jadi betelur nih. Sabar ketuti, ini live nih, live. Kau itu syuting, tahukah? Syuting itu harus penampilannya bagus. Masa mau syuting penampilannya tidak bagus? Apa kata penonton? Sudah itu kita urut. Baru itu kita pukul pahanya 2-3 kali. Keluar kok telur. Keluar kok telur. Ya. Nah ini sudah mulai goyang-goyang ini. Tapi besok ini baru keluar telurnya. Baru ini kakinya kita harus tarik-tarik kayak tangan manusia itu, kalau bunyi kasih begini. Nah, kasih begitu tangan kakinya. Bentar. Nah kalau dia melawan kita ancam dia dipotong besok. Kalau kau melawan kau potong kau besok. Nah, tidak melawan dia. Nah itu bunyi dia, 4 kali bunyi. 1, 2, 3, 4. Pas. Kalau 3 kali bunyi harus dipaskan karena 4 jarinya. Dan belakangnya kita harus urut biar telurnya banyak ya. Ini namanya tutik. Ini saya piara mulai dari telur.
Makanya penurut begini. Makanya kalau piara hewan itu mulai dari kecil. Kalau ayam mulai dari telur. Ini sakit mata nih. Aku belum tahu obatnya sakit mata apa. Ini mama angkat. Jangan takut, mama angkat nih. Ibu tiri. Dan ibu tiri nih, ibu tiri, jangan takut. Ibu tiri hanya cinta. Ini ibu tiri, ya. Jangan takut ya. Ini ibu anak tirinya.